Setutas unjuk rasa anu dipapaesan ku riricuan warga nalika ngadong sok kades ngecageun kalungguhanana di Desa Sukaluyu, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Kuasa hukum kades Kedal carita patali kana surat pernyataan mundur turta ngabatalkeun eta kacindekan dirong henteu sah dina sawangan hukum. Setutas aksi unjuk rasa ratusan warga di hareupeun kantor Desa Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, anu dipapaesan ku riricuan, turta maksa kepala desa ngecakeun kalungguhanana, kuasa hukum kades Kedal carita yen pihakna ngabatalkeun sarta nyebut kana surat pernyataan pengunduran diri kades, anu dirong dipaksa sarta dina kaayaan dipopojokeun. Sapoe satutas aksi unjuk rasa teh kepala desa Sukaluyu Uher Suherman nyabut pengunduran diri lantaran haritama dipaksa ku warga turta demi keselamatan dirina sarta ngajaga aset desa sangkan teu kabawa diruksak. Diantik itu Uher Suherman ngaliwatan kuasa hukumna Asep Mulyadi mondah tuduhan-tuduhan tinu arunjuk rasa patali kana katakdirina anu nimbun sertifikat tanah milik warga program PTSL. Dirina ge mondah salila mimpin kungsi nyalimpangkeun wewenang pikeun kapentingan pribadi atawa kula wargana. Terlalu politis banget terkait isu. Karena apa yang mereka duga atau apa yang mereka angkat sebagai isu normatif itu tidak bisa dibuktikan secara material. Itu buktinya kenapa saya tidak bisa dibuktikan secara material. Belum lama ini kepala desa pernah diperiksa oleh BPKP dan dinyatakan clear. Bersih, tidak ada permasalahan yang terjadi di Desa Sukaluyu. Adapun terkait isu-isu seperti PTSL dan sebagainya, itu program PTSL itu sudah ada semenjak 2018 sebelum kepala desa menjabat sebagai kepala desa definitif. Dan pemegang dari kelompok PTSL sebagai penanggung jawab. Rencanana kepala desa bakal digawe deui di kantor desa kelawan dikawal ku petugas polisi lantaran nganggap ngecakeun kalungguhanana harita cacat hukum. Samemehna kawartakeun yen warga ngalakonan aksi unjuk rasa di Desa Sukaluyu bari riricuan. Warga ngadongso kepala desa ngecakeun kalungguhanana lantaran dirong rea kawijakan anu disalimpangkeun pikeun kapentingan pribadina. Selesai ji panimuan warga di Imah Kades dirong nimbun sertifikat program PTSL milik warga leuwih ti 3 bulan. Diantik itu kepala desa ngintimidasi ngaintervensi para perangkat desa demi kepentingan pribadina. Heri Setiawan, Bandung TV.